Hai sobatku, bersama saya channel Papua 1080 yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan khususnya di Papua. Oke teman-teman, kali ini perjalanan saya vlog sore menuju sebuah mall atau toko ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita sore ini. Sore menjelang maghrib. Ya, beginilah kondisi kami kota Jayapura. Atau ini perjalanan saya menuju sebuah toko atau swalayan. Nah, jaraknya sekitar tidak sampai 1 kilo ya. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan kita. Yang tampak di sebelah kiri dan kanan adalah jalan utama menuju Abepura, Kota Raja, dan Jayapura. Oke teman-teman, ini di sebelah kiri ada pom bensin. Oke, kita lanjut lagi. Ada untuk Partai Hanura dan JNE di sebelah kiri. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi, sudah mau maghrib. Kita lanjutkan perjalanan. Oke teman-teman, ya bagaimana yang ada di Sumatera, di Pulau Jawa dan Jakarta, yang ada di Kalimantan dan Sulawesi. Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ah, itu sudah ada mobil yang megah. Mobil mewah. Mungkin punya pejabat ya, maklumlah kita motor vlog, jadi menggunakan motor seadanya. Namanya YouTuber pemula ya, pasti menggunakan alat-alat sederhana. Kita lanjutkan. Oh, ini mobilnya mau belok ke sebelah kiri. Oh, safety ya teman-teman. Namanya motovlog itu pasti ada crash-nya. Kalau tidak crash ya ada ya semacam kesengajaan, faktor-faktor sengaja dan unsur kerja. Tapi tetap jaga keselamatan kita masing-masing agar keluarga kita selamat sampai di rumah. Oke teman-teman, kita lanjut. Itu di depan saya ada sebuah gunung. Gunung yang tinggi. Ada baliho besar, baliho bekas Natal ya, dari Partai Hanura. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Di sini kebanyakan roda 2 ya, untuk roda 4 masih sudah seimbang, tapi kebanyakan roda 2 karena jalannya masih tidak selebar ya teman-teman yang ada di Pulau Jawa, Jakarta ataupun Sumatera. Oke teman-teman, motor vlog atau motor riding, jangan lupa komentar ya teman-teman agar kita membangun komunitas kita bersama. Maklum saya dari Jayapura, Papua, jadi bahasa saya agak kaku, tapi teman-teman tetap nikmati saja. Di sini kondisi jalannya seperti ini, mungkin jalan kita tidak semulus, tapi kita tetap, hati kita harus tetap mulus untuk menikmati perjalanan sore ini. Oke teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita teman-teman. Lampu penerangan dari PLN sudah mulai dinyalakan. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita teman-teman. Di sebelah kiri nampak ruko-ruko. Di sebelah kanan itu ada Kodim. Biasanya teman-teman yang mendaftar untuk calon anggota TNI biasanya daftarnya di sini. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Itu adalah taksi kota. Ya taksi kota. Jurusan Waina Abepura. Setelah di Abepura nanti bertukar taksi lagi. Taksinya berwarna hijau. Untuk menuju kota Jayapura kita berganti taksi sekitar 3 ya. Ini masih jauh dari kota Jayapura, tapi ini daerah Abepura. Kita lihat hasil pembangunan dari Bapak Jokowi, sudah ada jembatan penyeberangan untuk anak-anak sekolah. Dan yang di sebelah kiri nanti ada sebuah kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura ya, ada di sebelah kiri ini teman-teman. Salah satu kampus lain Universitas Cendrawasih yang ada di kota Jayapura. Yang Universitas Cendrawasih di sebelah kanan, jaraknya sekitar 500 meter ke depannya teman-teman. Iya, di sebelah kiri ada lapangan Trikora.
lapangan yang sering digunakan untuk berolahraga maupun pentas musik. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk menuju Sualayan. Sudah mau dekat ya teman-teman. Nah, ini sudah mau dekat Universitas Cendrawasih di Jayapura, Papua, khususnya kota Abepura. Ya, yang teman-teman sering lihat di TV yang biasa demo-demo oleh mahasiswa. Nah, ini dia kampusnya. Di sebelah kanan ada jembatan penyeberangan. Oke, kita lanjut lagi. Sudah mulai rame karena biasa jam-jam segini mulai rame di Kota Jayapura. Kalau untuk pagi dengan siang biasanya agak tidak begitu rame ya, teman-teman. Karena aktivitas di sini biasanya selesai orang pulang kantor atau perkantoran jam kantor sore, jadi biasanya ramai untuk orang belanja ke pasar dengan Sualayan atau toko atau minimarket biasa dilaksanakan sore hari. Oke teman-teman, kita sudah mendekatinya. Mungkin sedikit dulu teman-teman keterangan singkat mengenai kota Abepura, Jayapura. Teman-teman, saya akan tutup dengan audio musik library dari YouTube. Dan untuk teman-teman seluruh Indonesia, khusus motovlog, motovlogging, vlog sore, semuanya, salam dari Papua, salam YouTuber pemula. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke.